Jumpa lagi di channel Hari Sudin, dan kali ini kita akan merestorasi jam dinding Arsenal yang sudah lama mati ya. Jadi kita tinggal bongkar bagian belakangnya seperti ini, ada 3 baut. Lalu kita lepaskan covernya, dan kita juga akan melepaskan kaca bagian depannya. Kalau susah kita tinggal congkel aja atau kita balik seperti video ini. Oke, setelah terlepas maka kita akan menjumpai 3 buah jarum ya. Yang merah ini jarum detik, sedangkan yang lebih pendek itu jarum jam dan jarum menit. Kita tinggal tarik aja ke atas, kemudian kita lepaskan bagian-bagian semuanya. Tinggal kita tarik dengan menggunakan tangan aja ya, karena ini gampang, jadi tidak begitu susah. Nah, ini adalah bagian mesinnya teman-teman, nanti kita akan merestorasinya, bagian kumparannya. Tapi kita terlebih dahulu akan melepas bagian depannya, bagian depannya yang menggunakan mur ya. Nah, di sini ini ada mur, kita akan melepaskannya menggunakan tang ya, karena ini harus kencang biar tidak nanti mesinnya itu tidak ikut berputar. Oke, selesai kita lepaskan murnya, kemudian kita akan melepas mesinnya ya. Jadi kita dorong seperti ini, lalu kita buka kunciannya, karena ini ada kunciannya, tinggal kita tekan aja atau kita tarik. Nah, terlepas, ini adalah mesin yang lama ya. Setelah itu kita akan memasang mesin yang baru. Ini adalah mesin yang baru, saya beli seharga Rp8.000, bisa di toko online ya, murah sekali di sana, banyak sekali macam-macamnya yang ori maupun yang KW. Kita tinggal pasangkan seperti ini ke tempat dudukannya seperti semula. Kita tekan sampai bunyi klik gitu ya, jadi ngunci seperti ini, jangan lupa kunciannya. Dan kita pasangkan mur ya. Nah, ini ada mur di sini. Kita harus pasangnya itu kencang ya. Seperti mengencangkan. Kita kencangkan seperti ini, teman-teman. Lalu kita pasang jarum jamnya dulu ya, yang paling pendek. Seperti ini kita pasang di angka 12 yang pendek jamnya. Kemudian kita ikuti dengan memasang jarum yang jarum menit. Oke, setelah kita memasang jarum menit, ini agak ditekan sedikit ya, jadi ada dudukannya masing-masing, kita tekan aja sedikit, jangan terlalu kencang, kalau terlalu kencang nanti malah bertabrakan. Oke, setelah selesai teman-teman, kita tinggal setting-setting sesuai dengan jam berapa sekarang. Dan kita akan memasang batu baterainya ya. Ini sudah saya pasang. Dan kita lihat hasilnya teman-teman. Berputar teman-teman. Oke, jadi normal kembali. Jam lama yang sudah lama rusak akhirnya bisa normal kembali seperti sedia kala. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.